6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 4, keluargaku, subtema 2, kegiatan keluargaku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat ya. Dayu senang membantu ayah dan ibu di rumah. Dayu membantu ibu menyapu halaman. Setiap hari libur, Dayu juga membantu memasak. Kamu pasti senang membantu orang tua. Kegiatan apa saja yang sering kamu lakukan? Adik-adik, apakah kalian pernah membantu orang tua kalian? Kegiatan apa yang sering kalian lakukan bersama keluarga kalian? Adik-adik harus menerapkan ya, di rumah kalian, kalian harus selalu membantu orang tua kalian. Coba adik-adik, kalian membuat tabel seperti ini. Lalu kalian tuliskan kegiatan apa yang sering kalian lakukan dalam membantu orang tua. Contohnya di sini bangun pagi tepat waktu. Apakah kalian sering melakukan atau kadang-kadang atau malah tidak pernah bangun pagi? Lalu kegiatan merapikan tempat tidur. Kalian sering merapikan atau kadang-kadang atau tidak pernah? Nah, kegiatan yang lainnya apa? Misalnya menyapu halaman, merapikan meja, merapikan baju, tas sekolah dan sepatu, membantu ibu memasak, merapikan mainan. Kalian bisa tuliskan dalam tabel seperti ini. Aku senang membantu orang tua. Memasak bersama keluarga. Hari Minggu pagi, Dayu membantu ibu memasak. Ibu memasak sayur sop. Ibu mengambil 6 wortel dan 4 kentang. Ayah menyiapkan buah, ada 10 apel dan 8 pisang. Dayu membantu ibu dan ayah. Dayu senang belajar memasak. Dayu senang melakukan kegiatan bersama orang tua. Ini adalah cerita Dayu yang sedang memasak bersama keluarganya. Ibu memasak sayur sop adik-adik. Nah, untuk memasak sayur sop, ibu membutuhkan wortel dan kentang. Di sini ada 6 wortel dan 4 kentang. Dan ayah menyiapkan buahnya. Dayu membantu ibu dan ayah dalam memasak. Buatlah percakapan seperti di bawah ini adik-adik. Nah, kalian bisa membuat percakapan seperti contoh ini adik-adik. Di sini ada percakapan ibu dan Dayu. Dayu, tolong ambilkan wortel. Baik ibu, apakah wortelnya boleh Dayu cuci dulu? Tanya Dayu. Terima kasih Dayu, ibu senang Dayu selalu membantu ibu. Dayu anak yang rajin, kata ibu. Sama-sama bu, jawab Dayu. Di sini ibu meminta tolong kepada Dayu untuk mengambilkan wortel. Adik-adik, kita bisa meminta tolong kepada orang lain saat kita membutuhkan pertolongan. Nah, setelah orang lain sudah menolong kita, maka jangan lupa kalian ucapkan terima kasih. Seperti apa yang Dayu dan ibu lakukan.
Di sini juga ada percakapan Dayu dan Ayah. Dayu, tolong ambilkan buah apel yang ada di meja, kata Ayah. Baik Ayah, jawab Dayu. Terima kasih Dayu, ada berapa banyak buah apelnya, tanya Ayah. Ada 10 buah, jawab Dayu. Di sini Ayah juga meminta tolong kepada Dayu untuk mengambilkan buah apel yang ada di meja. Nah coba adik-adik kalian buat percakapan seperti ini. Bagaimana kalian meminta tolong kepada orang lain atau kepada orang tua kalian? Amati gambar di bawah ini. Tulislah banyak sayur dan buah sesuai gambarnya. Nah adik-adik di sini ada gambar kentang, wortel, pisang, dan apel. Mari kita hitung bersama-sama. Ada berapa jumlah kentangnya adik-adik? Ya, ada 4. Lalu berapa jumlah wortelnya? Ya, jumlah wortelnya ada 6. Berikutnya, ada berapa jumlah pisangnya? Coba adik-adik hitung. Ya, ada 8. Lalu yang terakhir ada berapa jumlah apelnya? Ya jumlah apelnya ada 10. Dari gambar ini kita bisa membuat baris bilangan sesuai banyak sayur dan buah. Susunlah dari bilangan yang kecil ke bilangan yang besar adik-adik. Nah bilangan yang paling kecil dari gambar ini adalah 4. Setelah angka 4 adalah angka berapa adik-adik? Ya kalau kita urutkan, kalau kita susun dari yang kecil ke yang besar, setelah angka 4 adalah angka 6. Setelah angka 6 adalah angka 8. Berikutnya yang paling besar adalah bilangan 10. Ini yang dinamakan baris bilangan. Dayu membantu ibu menyusun alat makan. Peralatan makan terdiri dari, nah di sini ada satu sendok besar ya. Itu ada berapa adik-adik? Ya ada 1. Berikutnya ada gelas. Jumlah gelasnya ada berapa? Hayo. Ya gelasnya ada 4. Berikutnya ada piring. Coba adik-adik hitung jumlah piringnya berapa? Ya, jumlah piringnya ada 7. Berikutnya ada sendok adik-adik. Hitung sendok yang ada dalam gambar ini. Ya, sendoknya ada 10. Tulislah banyak alat makan sesuai gambar. Buatlah baris bilangan sesuai banyak alat makan. Coba adik-adik susun dari bilangan yang kecil ke bilangan yang besar. Bilangan yang kecil adalah 1. Nah, bilangan berikutnya dari kecil ke besar. Apakah 4, 7, atau 10 adik-adik? Ya, bilangan berikutnya adalah bilangan 4. Setelah bilangan 4 adalah bilangan 7. Setelah bilangan 7 adalah bilangan 10. Ibu menyiapkan bumbu dapur. Bumbu dapur terdiri dari, nah di sini ada cabai, ada jeruk, lalu ada bawang putih, ada bawang merah. Kita hitung bersama-sama yuk jumlahnya. Jumlah cabainya ada berapa adik-adik? Ya jumlah cabainya ada 2. Lalu jumlah jeruknya? Ya jeruknya ada 8. Hebat kalian. Jumlah bawang putihnya ada berapa? Hayo. Ya jumlah bawang putihnya ada 10. Berapa jumlah bawang merahnya? Jumlah bawang merahnya ada 14. Tulislah banyak bumbu dapur sesuai gambar.
Lalu buatlah baris bilangan sesuai banyak bumbu dapur. Kita susun dari bilangan yang kecil ke bilangan yang besar. Maka bilangan yang kecil dari bumbu dapur ini ada 2. Nah, berikutnya adalah bilangan berapa adik-adik? Ya, 6. Lalu bilangan 10 dan yang terakhir adalah 14. Amati baris bilangan di bawah ini. Ada bilangan 1, 3, 5, dan 7. Coba adik-adik, kalian pasti punya alat tulis. Susun alat tulis sesuai pola bilangan tersebut. Bisakah adik-adik menyusun alat tulis dengan pola yang berbeda? Coba adik-adik, kalian perhatikan. Angka 1 ke angka 3 itu bertambah 2. Dari 3 ke angka 5 itu juga bertambah 2. Dari 5 ke angka 7 itu bertambah 2 juga. Berarti pola bilangannya adalah menambahkan angka 2 ya, menambahkan dengan angka 2 di setiap bilangannya. Itu pola bilangannya adik-adik. Pada hari libur, Dayu juga senang loh bermain. Setelah membantu memasak, Dayu akan bermain bersama teman-teman. Dayu minta izin kepada ibu. Bolehkah aku bermain bersama teman-teman, Bu? Tanya Dayu. Main kemana, Dayu? Tanya ibu. Ke rumah Siti, Bu. Kami ingin bermain di kebun. Jawab Dayu. Baiklah, bermainnya sebentar saja, kata ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Dayu. Nah, dalam percakapan ini, Dayu meminta izin kepada ibu untuk pergi bermain di rumah Siti. Adik-adik, kalau kalian pergi ke rumah teman kalian untuk bermain, jangan lupa ya meminta izin kepada orang tua, supaya orang tua kalian tidak mencari kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.